boyfriend Gemini, katanya Gemini. Gak tau Gemini dari mana juga. Arti buat lo nya apa? Gemini. Oh, bintangnya Gemini, tapi dia cowok. Anak gue cewek misalnya. Oh, anaknya, ini dua-duanya anaknya satu-satu. Makanya dia buat ini, buat anaknya selalu dekat dia. Kayaknya begitu. Lingkungannya cewek semua lah. Sama kita. And I hate to love, but in my defense, that shit better than the love to hate. You just wanna wear Converse, while I just wanna conversate. What about that? You probably don't know my name, but make it hard for me to concentrate. Don't worry about locations, be patient, I got a place. Don't worry. I'm just trying to do some shit that I ain't done before. Oh, no. Friends, kita bersihin dulu, seperti biasa. Sebelum cetak, dibersihin dulu. Satunya, lu dari mana gitu, bawa kuman kesini. Udah kapok gua. Gua udah kena. Kena? Hah? Kena gitu? Enggak, udah kena. Oh, itu lo. Oh iya iya iya, laptop gua. Doom. When I open my eyes, you wanna... Encer banget lo. Bro, kalau encer begini, mana bisa dapat cowok? Wah, ini sih gede lo ya. Gede. Atau kedua langsung gede sekalian, enggak kaleng-kaleng lagi. Galon bro, galon-galonan. Pakai baju kelihatan enggak apa-apa ya? Apa-apa. Ya, foto sedikit. Oke. Siap gerak. Lurus. Lihat depan. Oke. One, two, three. Oke. KBBA 2K19 TML, we on bigger things. Again, we on bigger things, man. We still steady making music, and I'm clowns clowning. Udah bro, bayar di kasir udah boleh pulang. Udah jadi ya? Udah. Cuman nanti kalau misalkan mau isi ini agak penuhin gitu, lebih enak lu cari ada sesuatu di dalam baru dinyambungin. Soalnya kalau misalnya lu sekarang ngisi sampai segini, itu kurang lebih sama, tetap kelihatannya sininya kosong. Siap enggak siap, masih siap. Pada senyumnya beda. Kenapa ya? Karma. Gua anak, gua juga bersaudara bersama semua. Oh. Emang lu demen gambar atau gimana lu? Iya. Oh. Demen coret-coret sih lebih tepatnya. Kalau gambar sampai sekarang belum bisa. Gak bisa gambar lah. Kalau mau gambar di situ. Kalau main warna, emang demen juga? Pilih. Oke. Okay.
banyak yang request gua, kenapa lu pas NATO itu lu nggak bikin videonya kayak meme-in gitu? Terus gua pikir ya sekarang juga zaman-zamannya YouTube begini, ya cobalah sekalian bisa hadiah. Tapi awal-awal ya stres. Subscribernya kok nggak nambah-nambah? Udah kayak pantau saham lu. Ngeliatin terus ya. Iya. Aduh, lemah lo, lesu. Lanjut gak nih? Apanya sampai ujung kan gak ada hasilnya, cuma juga. Dulu nonton YouTube, ya YouTube apa sih yang ini nonton? Hasilin dulu, kita gak tahu. Itu diceritain teman, juga masih gak percaya. Tunjukin nih hasil sebulan, dapat segini. Ayo, jadi panas nih. Sikat, gas. Hey my friend. Hey. Orang begitu dengar itu udah teringat ya. Slogan. Instagram. Tapi dari teman sih. Dari teman dulu suruh lihat Instagram topnya di Indonesia. Enggak. Gua bukan yang terbaik. Oke. Okay. Teman gua selalu do the best. Oke. Okay. Gua cuma bilangin sama teman gua. Lu itu kata seumur hidup. Bakal mental di badan lu seumur hidup. Cari lu orang yang terbaik gitu aja. Kalau itu sih gua setuju. Soalnya kan ya lu sekali bikin kalau udah salah lo. Nyesel bisa kebawa seumur hidup gitu kan. Iya. Kalian jangan tergiur dengan harga tapi kualitasnya. Lu kalau udah rusak begitu, itu ada 100-200 juta juga emang kulit lu bisa balik ke semula. Soalnya kalau tato begini ya, tiap orang pandangannya beda-beda. Maksudnya kesukaan orang beda-beda. Kadang lu lihat gambar ini lu suka, bagus. Tapi menurut yang lain, kok gambarnya begini. Selera, kalau mau pilih studio apa-apa ya, cek dulu portfolionya apanya. Ya yang sesuai dengan, cocok dengan apa yang lu pilih. Lebih kena. Jangan lu mau bikin ini tapi lu ke studio tribal kan lucu. Tapi gua nih bangsat nih, semua kerjaan gua sikat habis. Gak ada kata gak bisa. Lu mau apa gua kasih apa. Sorry teman-teman semua, karena ya begitulah kebutuhan memaksa. Kadang gak bisa. Kayak apa itu namanya, idealis ya. Gua maunya juga begitu, kerjain satu gitu. Oriental aja, yang lain nggak mau terima, nggak memungkinkan. Soalnya yang datang request ini itu banyak. Kalau terlalu idealis, ya sepertinya di Indo nggak cocok. Lu lihat aja kalau di yang pernah gua nonton di TV ya, itu orang udah pada siapin desain mau bikin apa. Tapi sedangkan yang di sini, bang tolong cariin gambarnya kayak gini, bang suka gini, kita bukain. Ya ini saya mau, tapi nggak boleh saya rubahin dikit ya. Nggak mau, saya mau ngikutin sama persis kayak gitu. Ya kan susah nih. Dia takut nanti kalau kita udah rubah, beda rasanya. Terus dia lebih memilih, lu sebagai tukang tato, lu ngikutin aja apa yang gua mau. Satu desain, misalkan satu bumbu, lu bisa masakin jadi berapa menu makanan kan. Nah, kembali lagi nih, my friend. Gimana itu? Topiknya seru ya? Kalau seumpama lu mau nato di suatu tempat belum apa-apa, lu udah minta harga sahabat ya. Menurut lu itu fair gak buat tukang tatonya? Itu sih kalau tato ini bilangnya udah sendiri gitu. Itu udah gak ada nilainya. Malah gue pikir gue harus bikin bahagia yang bikin tatonya. Ya dia juga happy ngerjainnya, moodnya dapet gitu ya. Jadi gak usah gilingan itu. Maksudnya lebih harus respect yang ngerjain gitu ya. Iya lah, lu mau lihat pelukisnya siapa. Nah sendiri itu kalau misalkan udah mau kerjain sesuatu, saya udah gak peduliin harga. Di otak saya itu harus terbaik atau baik. Kalau misalkan saya gak cocok dari awal, saya udah gak mau nerima. Daripada nanti ngomong di belakang kan gak enak. Biasa kalau saya ketemu yang bawel begitu, sorry bro, jawab saya lagi penuh nih. Nolak secara halus. Bener, lu kalau gak respect yang bikin, gimana bisa respect hasilnya? Kalau lu mau agak sahabat, suruh aja saudara lu bikin. Ada pengecualian bro, kecuali misalkan nih, saya baru lagi belajar nih, saya minta bro,
siapin kulit buat saya coba. Nah, itu kan beda cerita. Saya yang minta sama lu yang itu beda lu ceritanya. Jadi ini payment nggak ada masalah. Pentel. Yang penting bagus. Nah gini kita kerjanya juga lebih santai. Yang gua paling takut ya, nggak ngerti tato tapi sok tahu. Lu udah nggak ngerti di bidang tato begini, tapi lu maksain gua bikin gambar ini dicampur sama ini atau penempatannya gimana? Itu sangat gua dilema gitu. Gua ngikutin lu apa gua gimana gitu? Gua mikir malah kebalik ya. Lu lebih lu bidang lu di sini. Profesi lu di sini. Ya, jadi gua percaya sama orang pro aja. Tapi itu kan lu. Tapi wow. Di Indo ini masih banyak yang gua mesti ikutin apa yang lu pikir. Pada intinya yang lu mau cuma dipuji kan setelah itu kan. Oh iya. Oh bagus ya gitu. Cuman masih banyak bro. Lu kira nggak ada banyak bro? Gua mau bikin dari sini ke sini gambar begini. Padahal itu nggak cocok atau nggak bagus. Kita juga bingung. Ikutin dia, kita pasti jelek. Nggak ikutin dia, gua dikatain sombong. Jadi teman-teman semua sekalian senusantara, kalau udah rencana bikin di studio satu studio itu, percayailah ke tato artisnya, dia akan bikin yang terbaik untuk lu. Jangan mau ikutin kehendak lu, belum tentu lu lebih ngerti dari dia. Emang itu lu makan nasi lebih banyak dari dia. Saran gua, lu ikutin apa kata tato artis. Bikin jelek dia yang malu, bukan lu yang malu. Jangan sekali-sekali bikin nama pacar lu. Jangan mau ditipu. Semakin cepat lu bikin namanya, putusnya semakin cepat. Benar. Gua udah berapa kali begitu. Ada gitu yang bikin teman-teman lu tuh? Ada. Gak bikin gak masalah. Begitu bikin, 3 bulan lu gak kembali ke sini, lu tarik dari jenggot gua. Putus. Timpa bang. Apa gua bilang? Lu bini sendiri aja nggak mau bikin, apalagi cuman pacar ya kan. Nah kalau si cewek ini beda, lu kalau bikin nama dia di mana gitu, dia ada suatu kebanggaan. Apa yang dibanggain terus itu sih lo? Lu nggak pernah dicintain orang, dicintai sama mencintai beda bro. Lu dicintai udah dua kali wajib, dicintai itu bahagia lo. Aku takutnya ini kita di share di grup, di YouTube. Ini gua ngeliat tapi dua kali dicintai. Ci, dua kali pengakuan nih. Mau tahu apa lagi Ci, gua bongkar sana. Jangan salah pilih tato artisnya, cari yang terbaik. Jangan dipikir lah masalah harga, yang penting kualitasnya oke. Ini semua hidup lo kok itu aja. Dua gitu, bukan prisam enggak.
dua kambing lagi aku aduh kepala. Selesai. Ini sabun bebersihin nih sedapnya. Kan gua udah kasih tahu lu, gua bukan cowok kasar. Gila. Lembut kan gua kan? Cece. Luar biasa. Kayak gini nih, mau lihat hasilnya enggak? Gua mau. Mau gua lap nih. Oke, siap, siap. Ini ditunggu-tunggu bro. Mau ditutup mata dulu? Oh enggak. Oke. Ceceng. Bahagia itu terlihat dari pancaran cahaya muka lu.